Berkenaan dengan isu 1MDB yang memang menjadi pengetahuan semua rakyat Malaysia pada hari ini. Pada dasarnya kita sudah ketahui bahawa memang terdapat tuduhan-tuduhan yang telah dilemparkan oleh mereka bahawa ada banyak perkara yang disebabkan 1MDB, maka terdapatlah perkara-perkara yang apa namanya yang tidak diingini berlaku di peringkat antarabangsa contohnya. Tetapi walau bagaimanapun, oleh kerana peguam negara sendiri sudah membawa kes ini ke peringkat yang tertinggi di dalam negara, dan apa yang kita ketahui bahawa kita tidak tahu perkara yang sebenar pada hari ini. Tetapi bagi kita rakyat Ampang, yang mana kita adalah merupakan penyokong kuat Barisan Nasional, di mana apa saja tohmahan-tohmahan dan apa yang dilemparkan oleh musuh-musuh Barisan Nasional, terutama musuh kerajaan, yang sentiasa mencari jalan untuk menjatuhkan kerajaan dengan mengemukakan apa saja isu-isu. Andai kata isu 1MDB ini tidak ada pun, saya yakin dan percaya bahawa parti-parti pembangkang khususnya yang mana mereka beria-ia sangat untuk menawan kerajaan yang telah dibina oleh rakyat selama ini, mencari jalan apakah perkara yang boleh mereka lakukan demi untuk menjatuhkan kerajaan yang sedang ada. Walau bagaimanapun, saya rasa kerajaan mempunyai cara bagaimana kita nak menangani isu ini, dengan walaupun terdapat penyelewengan-penyelewengan dibuat oleh orang-orang tertentu. Bagi saya, andai kata orang yang membuat penyelewengan itu seperti Jolo dan juga orang lain, andai kata mereka terlibat di dalam kesalahan dan penyelewengan, mereka patut dihukum. Kami tidak kira sama ada mereka itu siapa saja sekalipun, tetapi andai kata terdapat penyelewengan berlaku di situ, kita mesti ambil tindakan yang sewajarnya. Kita tidak mahu apa yang mereka lakukan, orang lain nak kena tanggung. Contoh misalnya, mereka yang melakukan kesilapan-kesilapan yang ataupun sengaja membuat satu penyelewengan ataupun sengaja menipu, masakan Perdana Menteri ataupun kerajaan pula yang akan menanggung. Yang ini tidak betul. Jadi pada saya, siapa yang melakukan kesalahan, mereka patut dihukum. Dan kalau perlu, oleh kerana benda ini adalah perkara yang sangat memberi kesan yang sangat besar kepada negara, saya rasa perkara ini perlu ditangani. Dan saya pun dapat maklumat dan juga bahawa Datuk Seri sendiri telah membuat satu komen bahawa kerajaan Malaysia sentiasa memberi kerjasama apa saja yang ditimbulkan ataupun dibuat oleh peguam negara Amerika Syarikat, yang mana apa saja yang dilakukan itu, kerajaan persekutuan Malaysia tidak akan melindungi siapa saja yang terlibat. Isu yang tengah hangat, isu 1MDB yang mana US dah ingin mengemukakan tuntutan saman ini, bagi saya bukan isu baru, dan tidak ada apa yang merisaukan tentang pentadbiran kerajaan bawah kepimpinan Datuk Seri Najib. Benda ia telus, siasatan elok dibuat. Kemungkinan besar saya punya pandangan peribadi, ianya lagi benefit pada 1MDB. Kemungkinan kalau ada dalang-dalangnya, kemungkinan boleh balik hasil siasatan itu balik pada menguntungkan kerajaan Malaysia dan juga 1MDB itu sendiri. Harus ingat, bukan semua keputusan yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Benda ini 1MDB ini adalah satu badan, satu syarikat yang mana ada director, ada apa. Jadi dia dah, yang amat berhormat Perdana Menteri dah begitu tulus dan ikhlas menyatakan
buatlah siasatan, buatlah apa yang nak disemak dan tuntutan dan sebagainya. Dan hasil kajian ya, kita dah tahu PSC dan berbagai-bagai lah. Jadi saya ingat isu ni isu lapuk lah. Jadi bagi saya tak perlulah nak ditimbulkan lagi macam dah tak ada isu negara ini. Jadi saya harap rakyat Malaysia jangan terpengaruh dengan isu-isu seperti 1MDB, GST, apa yang Yang Amat Perdana Menteri janjikan, contohnya GST untuk nak pulangkan kepada rakyat, dah terbukti dah. Jangan cakaplah BRIM ni, dedaklah apalah. Orang kampung suka, orang kampung happy dengan ada BRIM ni, ya, pulangan daripada kutipan GST ni. Ya. Jadi saya menyeru kepada pihak-pihak yang ada niat hasrat yang tak puas hati ini, yang ingin berhasrat untuk melihat Yang Amat Perdana Menteri turun, saya rasa lupakan sajalah. Bagi saya selaku ketua bahagian ni, saya tetap berdiri teguh selagi tidak ada Yang Amat Perdana Menteri melakukan perkara-perkara yang mungkar, saya tetap akan berdiri teguh untuk memberi sokongan yang padu kepada Yang Amat Perdana Menteri.